Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai Pinit Warp yang terbaru lagi ya. Di sini lagi-lagi ada informasi yang sangat mantap sekali, jol gandos, lezat, legit, dan bergizi tinggi. Oke rekan-rekan, dan langsung saja kita ke informasinya. Di sini saya berada dalam P81 Shopping Mall. Dan untuk P81 Shopping Mall di sini beberapa waktu yang lalu sempat saya bahas ya, dan sangat mantap sekali. Dan di sini juga berkaitan dengan Mall Pinit Warp. Di sini memberitakan informasi sebagai berikut ini ya. Jaringan Pi buka mainnet. Oke rekan-rekan, dan di sini saya ulangi ya. Jaringan Pi buka mainnet dengan fitur yang diharapkan, dan Anda dapat berdagang dan membeli barang di P81 Mall. Alami platform di Pi Browser ya. Nah, di sini untuk platform di dalam Pi Browser ya, nanti rekan-rekan bisa diakses ya. Ini ada P81.shop ya. Nah, di sini juga ada petunjuk untuk cara kita mengakses P81 Mall di Pi Browser. Dan kalau kita lihat di sini ya, di dalam Pi Browser di sini ada keterangan P81 Shop. Artinya di sini untuk P81 Mall ini memang sudah resmi terhubung dengan SDK Mainnet Pi Network, atau bisa dikatakan project ini sudah lolos ya untuk sertifikasi dari Corten, rekan-rekan, karena di sini sudah ada keterangan Pi. Artinya di sini memang sudah terhubung dengan project atau dalam blockchain Pi Network itu sendiri ya. Kemudian di sini juga ada keterangan yang sangat mantap sekali kalau kita ulas ya rekan-rekan. Di sini ada foto atau ada screenshot dengan keterangan Pi Network ya, dan di sini dalam bahasa Inggris. Pi Network open mainnet expected future. Kemudian di sini ada pivots to BNB chain, kemudian desentralisasi Pi Network improve web3 DApps. Kemudian di sini yang paling menarik, di sini ada fiat cryptocurrency connection. Artinya di sini untuk koneksi cryptocurrency yang akan bisa di-swap ya. Nah, jadi nanti Pi Network akan bisa di-swap dan bisa di-withdraw dengan mata uang fiat ya. Kemudian di sini juga ada swap with Pi token and other crypto. Artinya di sini cryptocurrency Pi Network nanti bisa di-swap dengan cryptocurrency yang lainnya ya. Ini cukup mantap sekali. Dan di sini ada keterangan Dr. Nicholas Kokalis Core Team. Kemudian di sini juga sangat jos gandos sekali ya apa yang dikutip atau apa yang disampaikan oleh P81 Shopping Mall. Oke rekan-rekan, dan di sini kalau kita terjemahkan ya, keterangannya ada seperti berikut. TPI mata uang. Ini ada network untuk masa depan, pengalaman platform ya. Nah, nanti kita akan mengunjungi untuk P81 Shopping Mall ini rekan-rekan, tapi sebelum itu kita bahas yang ada di sini ya. Di sini jaringan Pi buka mainnet fitur yang diharapkan ya. Nah, di sini ketika nanti Pi Network sudah memasuki fase open mainnet, di sini fitur-fitur yang diharapkan ya. Nah, ini ada Pi Bridge atau jembatan Pi ke rantai BNB dan rantai lainnya. Ini juga pernah saya bahas beberapa waktu yang lalu ya, karena di sini memang informasi yang paling penting ya ada di sini ya rekan-rekan. Artinya nanti ketika Pi Network itu memang blockchain-nya sudah terhubung dengan blockchain BNB ya, dan BNB itu memang bisa berupa jaringan BSC ya rekan-rekan, atau Binance Smart Chain ya. Nah, nanti ketika memang benar-benar sudah terhubung antara blockchain Pi Network dan blockchain BNB, ini sangat mantap sekali. Kita bisa melakukan swap-swap koin ya. Kemudian jaringan Pi terdesentralisasi. Artinya di sini koin Pi atau Pi Network memiliki blockchain-nya sendiri dan bersifat terdesentralisasi. Dan untuk desentralisasi, cara memahaminya adalah cukup mudah ya rekan-rekan. Jadi kalau terdesentralisasi maksudnya adalah bebas dari otoritas ya. Jadi tidak terikat oleh otoritas apapun. Artinya semua orang bisa mengaksesnya ya, dan tidak ada satu pihak pun yang bisa mengontrolnya. Itu adalah pengertian dari desentralisasi rekan-rekan. Kemudian di sini ada Web3 DApps. Nah, untuk Web3 di sini memang teknologi yang paling canggih sampai saat ini. Kemudian di sini ada koneksi mata uang fiat, kemudian bertukar dengan token Pi dan cryptocurrency lainnya. Nah, ini memungkinkan kita untuk melakukan withdraw untuk koin Pi kita ya ketika sudah memasuki fase open mainnet. Kemudian nanti ketika memang benar-benar Pi Network melancarkan fase open mainnet, nah di sini mungkin saya akan membuatkan tutorialnya bagaimana cara withdraw koin Pi Network ya menjadi mata uang fiat, dan uangnya masuk rekening dan bisa langsung kita tarik di ATM-ATM di seluruh Indonesia ya rekan-rekan, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Jadi nantikan terus informasi-informasi seputar Pi Network ya, karena di sini kita tinggal selangkah lagi. Ini sangat jos gandos sekali rekan-rekan.
Oke rekan-rekan, dan di sini saya coba untuk memasuki B browser ya. Nanti rekan-rekan juga bisa melakukan praktek secara langsung ya dengan memasuki aplikasi B browser rekan-rekan. Kemudian pada halaman pencarian seperti biasa kita masukkan linknya ya. Nanti rekan-rekan bisa masukkan seperti berikut ya, https kemudian .2/2p81.shop ya. Kemudian tinggal klik searching saja. Itu cukup mudah sekali ya rekan-rekan. Kemudian di sini tinggal tunggu loading sejenak. Di sini tampilan seperti berikut ya, P81 Shopping Mall, dan di sini ada keterangan P ya. Artinya di sini memang untuk P81 Shopping Mall ini bisa dikatakan aman, dan ini resmi core team, resmi daripada blockchain P Network terhubung dalam SDK-nya ya rekan-rekan, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di sini dalam bentuk bahasa Inggris ya, ini lebih mudah dipahami daripada dalam bentuk bahasa Cina. Nah, artinya di sini kalau dalam bentuk bahasa Inggris ini bersifat internasional resmi core team rekan-rekan, ini sangat jos kan bos. Di sini ada home, kemudian facial block, kemudian all branded. Kalau kita lihat di dalam chart di sini ya, kemudian seperti yang saya ungkapkan beberapa waktu yang lalu untuk produk-produk yang ada di P81 Mall, di sini berkaitan dengan produk yang mewah ya, produk yang estetik atau produk yang memiliki nilai jual yang tinggi seperti mobil, kamera, kemudian smartphone. Nah, ini smartphone-nya tidak sembarangan, ada Apple ya. Kemudian juga ada semacam ya mobil ya rekan-rekan, dan juga mungkin ada perhiasan yang ada di sini ya. Nah, kalau kita lihat dalam menunya ya, ini sangat mantap sekali. Oke rekan-rekan, kalau kita review P81 Shopping Mall di sini, tampilan websitenya sangat elegan sekali ya. Ini cukup menarik sekali ya untuk dipandang rekan-rekan. Dan kalau kita lihat di sini ada menu home, kita coba klik saja ya. Nah, ini menu home-nya seperti berikut ya rekan-rekan. Nah, di sini menu home-nya, kemudian kalau kita lihat di sini ada kategori. Dalam menu kategori di sini ada apa ya rekan-rekan? Kita coba cek saja. Nah, rupanya untuk kategori di sini masih seperti berikut ya rekan-rekan. Di sini ada yang hot trending ya, hot kategori. Nah, kemudian di sini juga ada t-shirt dan lain-lain. Oke rekan-rekan, dan di sini kalau kita lihat kategorinya banyak sekali ya. Dan di sini juga ada kategori komputer dan aksesoris. Nah, kalau komputer di sini ada laptop aksesoris. Kemudian juga ada TV sound box ya. Kemudian yang paling mantap adalah automobil atau motorcycle. Kalau kita lihat di sini untuk produk-produk yang ada di sini mungkin cukup mantap ya. Kalau kita lihat di sini ada mobil jenis SUV atau mobil jenis SUV Life ya. SUV Life. Nah, di sini kalau kita lihat di sini masih belum ada ya rekan-rekan untuk produknya ya. Kemudian di sini nanti rekan-rekan juga bisa cek-cek saja ya. Kemudian di sini juga ada menu account di sini rekan-rekan. Nah, kalau menu accountnya, nah ini apakah nanti kita harus login dulu atau tidak ya? Nah, ini mungkin kita harus pelajari lagi ya rekan-rekan. Saya rasa di sini hanya saya hanya mereview saja ya, kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Nah, oke rekan-rekan, dan kita kembali lagi atau kita terjemahkan ya. Dan di sini kalau kita lihat dalam bentuk bahasanya ya, di sini ada dalam bentuk bahasa Indonesia juga ya. Nah, tampilannya seperti berikut ini ya. Dan di sini kalau kita lihat di sini ada menu login-nya ya. Kalau untuk menu login di sini saya masih belum dulu ya rekan-rekan. Saya masih belum login dulu ya. Di sini kita review-review dulu, kita lihat-lihat dulu ya apakah di sini cukup menarik ya. Nah, kemudian kalau kita kembali lagi ya rekan-rekan, di sini kalau kita lihat di sini harga daripada smartphone di sini harganya 4,5p ya, kemudian 7,3. Kalau untuk mobil di sini harganya 93p ya rekan-rekan. Nah, apakah ini worth it atau tidak ya? Nanti rekan-rekan juga bisa melakukan dior secara mandiri ya. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Nah, kemudian di sini juga ada today deal dan juga ada 10 top ya. Ada 10 top new car. Jadi ada mobil baru yang ada di sini ya rekan-rekan. Nah, di sini apakah bisa diklik ya? Nah, di sini kalau diklik seperti berikut ini ya rekan-rekan. Nah, ini mungkin masih dalam pengembangan ya. Saya rasa di sini cukup menarik sekali kalau kita membahas yang ada di sini atau mall-mall di sini ya. Oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu ya konten dari saya. Semoga ini bisa memberikan informasi yang positif kepada para pionir-pionir semuanya di seluruh dunia ya. Dan jika rekan-rekan memiliki masukan dan memiliki pendapat ya tentang informasi ini, rekan-rekan bisa tulis saja dalam kolom komentar. Terima kasih.